Mau bukain ya? Oke, jadi ini adalah iPhone yang dibeli di Yasui Phone Store yang kemarin ya. Ini kalau nggak salah dapat harga 8 juta 800 lebih ya, 8 juta 800 berapa gitu. Tapi ini belum dapat kepala chargernya. Sebenarnya ini sudah di unboxing kemarin sewaktu kita melakukan pembelian seperti di video pertama tadi. Cuman kita buka lagi ya, karena ini sudah 2023 untuk beli iPhone 11 ini masih cocok atau enggak gitu. Karena kalau dilihat-lihat iPhone 11 ini kan ya lumayan, sudah berapa tahun ya, udah sekitar 2 tahunan ya, 2 atau 3 3 ya 3 lah kayaknya 3 atau 4 pokoknya enggak tahu ya, sekitar segituan. Dan ini yang purple, ini ada logo-logonya itu kayak berasa ada warna purple-purplenya begitu. Dan ini tipis sekali, boxnya juga tipis, sehingga pas belinya juga cuman gini doang gitu. Untuk chargernya nanti lah kita beli lagi. Kita cobain buka. Kenapa dibeli 2023 ya? Karena ini bakal dikasih ke adik sepupu gitu. Coba kita lihat ya. Dan kita benerin dulu kameranya. Agak miring coy. Oke, kita lebih zoom lagi dikit, dan ini mantepnya posisinya. Kita lihat ada stiker thumb doang di depan, dan kalau dilihat dari warnanya ya kemarin, ini warnanya benar-benar enak dilihat juga sih, karena untuk warna hitam dan warna putih itu udah sering dilihat ya. Jadi mau coba yang sedikit berbeda. Kayak ada minyak ya di logonya. Kameranya kecil, nggak terlalu menonjol ya kalau 11 ini. Ya normal-normalnya aja. Ini variant yang 128. Dapat harga segitu ya lumayan lah di 2023. Dan ini ada kabel chargernya ya. Ada kabel chargernya tapi nggak ada kabel kepala charge-nya. Dan kalau diperiksa-periksa sih hanya simple doang bagian include di dalam boxnya ya, hanya segitu-gitu aja. Dan ini ya cakep sih, type C ya, bukan ya, bukan type C coy, lightning atau apa ya namanya, nggak tahu lah. Dan ada stikernya juga di sini, stikernya satu ya, satu doang. Dan sisanya adalah buku panduan. Kalau dilihat-lihat juga ya semakin simpel, menggampangkan sesuatu. Ini ada SIM injector. SIM-nya ya kayak SIM injector biasanya ya. Dan ada apa-apanya, tipis banget. Oke, untuk HP-nya kita lihat, kita nyalain. Karena ini sudah disetting dari sana ya, supaya kita nggak ribet nanti kalau ada masalah apa gitu. Kameranya ada dua, satu flashnya ini kok gampang kotor sih aninya, logonya coy, sering membekas. Mungkin kita cari nanti untuk cache-nya yang bagus ya. Scroll juga enak. Kalau untuk 2023 sih kayaknya HP ini masih aman-aman saja, karena kalau nggak salah yang terancam itu sekarang yang IP8 ya, 8 plus atau XR itu, dengan munculnya iPhone 15 nanti mungkin itu bakalan di stop update atau bagaimana ya, kayak yang iPhone 7 itu sudah di stop update pun. Dan ini kalau dilihat-lihat seperti ini ya lumayan smooth, kameranya juga masih untuk 2023 ini masih worth it, masih cocok untuk digunakan sehari-hari.
Ya kalau budgetnya lebih ya udah tingkatin aja gitu. Tapi kalau budgetnya masih pas-pasan ya udah, ini masih cocok kok. Kan kalau kita ngikutin perkembangan gadget ya, setiap tahun mau ganti itu kayaknya ya, kalau ada uangnya bagus ya. Tapi kalau nggak ada uangnya, wah terlalu memaksakan diri itu jangan. Karena ya kalau umurnya iPhone itu lebih panjang kayaknya. Ini kameranya juga cakep. Udah cakep sih. Dari kesimpulannya itu ya teman-teman, ini masih bagus untuk dipakai di 2023. Ini enggak usah diganti dulu, kalau cukup duitnya silahkan diganti enggak apa-apa. Dan untuk ini garansi juga. Oh iya iya iya. Oke, sip. Masih mantap nih. Kita scroll-scroll apa lagi enaknya. Itu pengetesan itu hanya itu aja. Untuk bagian samping-samping tombol-tombolnya juga mantap. Dan ya seperti biasanya. Oke, jadi segitu aja untuk unboxing iPhone 11 di 2023. Dan ini kayaknya masih cocok. Masih sangat rekomendasi untuk dibeli. Kalau budgetnya kurang, kalau budgetnya lebih ya udah beli di iPhone 15 kalian ya nunggu, atau 14. Cakep sih.